Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat malam. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah saudara, pada malam ini saya akan membuat huruf C on the land paper and on the land on the top of the tower. Maksudnya J di atas kertas bergaris dan di atas pilar yang tinggi, atas gedung yang tinggi. Berikut dengan bayangan tiga dimensinya. Baiklah saudara, ini adalah penyelesaiannya. Karena sebelumnya sudah saya kerjakan. Mengingat waktu pengerjakannya sangatlah lama. Maka dari itu saya kerjakan lebih awal. Dan pada tahap penyelesaiannya saja. Baiklah saudara, sedikit saya berikan contoh bagaimana membuatnya. Pertama kita bikin dulu ke skating, skate, dan kemudian kita garis, garis, dan garis ini sama garis ini tidak bertemu, ujung garis ini tidak bertemu. Gunanya adalah supaya kelihatan timbulnya dari huruf C tersebut. Dan bagian ini juga penurunannya tidak sama. Antara ujung ini dengan ujung ini berbeda. Nah, baik saudara, kita langsung saja mengerjakannya. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan ini belum kerjakan garisnya. Semoga kelihatan dari kamera. Ya, begitu saudara. Jadi seolah-olah ini timbul huruf J-nya. Keluar dari kertas bergaris. Dan untuk pengerjaannya saya memakai pensil Karhol. Supaya tidak mengkilap. Dan untuk meratakannya saya pakai kertas koran seperti biasa. Dan sekarang kita membuat gedungnya atau pilarnya yang tinggi melunjang. Menjulang tinggi dan sisinya kita pakai spidol hitam dan ini adalah titik matanya di sini. Semuanya harus mengikuti titik sini saudaraku. Tuh. Dan kemudian tutup ini. Terus garis ini. Dan
Dan kemudian ini supaya kelihatan benar-benar di atas gedung atau di atas tower. Tuh, saudara. Dan ini kita bentuk sesuai dengan garis ini. Ini. Nah, saudara, sekarang kita mengisi warna bayangannya tadi. Soft. Kita tebalkan bagian pinggirnya. Dan kemudian kita ratakan pakai koran bekas. Makin ke kanan, makin tipis. Karena ada cahaya dari sebelah kiri. Ratakan lagi pakai tangan, nggak apa-apa. Nah, saudara, begitu. Kemudian yang ini. Semuanya kita garis, lakukan seperti itu. Katakan pakai jari lebih dulu gak juga gak apa-apa, atas koran dulu juga gak apa-apa, yang penting rata. Nah, begitu saudara, kalau masih kurang, kita tambahi. Nah, kemudian kita tambah perjelas garisnya. Nah, itu saudara. Dan kemudian sebelum dibersihkan, kita bikin bayangannya di bawah.
kita bentuk seperti bintang menurut asal asli atas. Nah, saudara, sini kita bersihkan. Bagian yang tidak perlu kita bersihkan. Dan kemudian kita bikin garis pinggirnya. Nah, seterusnya kita bikin garis karena ini dia seolah-olah dia di kita bikin di atas buku bergaris kan. Kita bikin garisnya. Nah, saudara, ini hasil akhirnya. Kemudian kita potong. Nah, saudara, inilah hasil dari akhirnya. Semoga kelihatan tiga dimensinya. Turunkan kamera dulu. Tuh, saudaraku. Sudah tiga dimensinya. Oke, saudara.
Sampai di sini dulu video kali ini. Silakan komen, share, and klik subscribe. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.